Bangun-bangun pagi tu kita bersiap-siap sebab kita nak bergerak ke lokasi perkhemahan yang seterusnya. Mandi pun mandi Premier. Mandi kita je. So, pagi tu rupanya ada game, kasih pusing itu papan. Aku dengan Wak Doyok kena berlawan. Yang kalah kena buat breakfast dan memandu selama 4 jam. Yang kalah dapat biskut satu kotak tu dengan mineral water satu gelas saja. Dapat satu gelas. So, kasih pusing itu papan, ini game dia. Oh ya! Soalan ni pertama, kau ingat nak masa kita sampai kat Chiba, kita duduk dekat homestay yang kau kutu limau. So petang tu, Okasan tu dia ajak minum petang. Apakah nama kuih yang diperbuat daripada tepung beras, dalam tu ada kacang merah? Engkau terus buat masa tu. Aku terus buat, tak tahu namanya. Kasih pusing. Apa tu? Ogama. Ogama. Okay, so Nyo 1, Wak 0. Soalan yang kedua, masa kita dekat Ohotsk. Ohotsk. Kita naik tower tu kan. Lepas tu korang semua kecoh tengok sotong. Sotong nak makan ketam dalam balang tu kan. Okey. Secara saintifik, apa nama penuh sotong tu? Ada tulis kat situ. No. Kita mulakan dari sekarang. Apa benda? Satu, Wak dulu. Panjang. Octopus juga. Okey, nampaknya dua-dua tak dapatlah. Nama penuh dia North Pacific Giant Octopus. Soalan yang ketiga. Korang dapat naik kereta steam hitam kan. Aku jealous sebenarnya. Ketapi ya. Okey, sorry ketapi. Apa nama sungai yang ketapi tu lintas? Nama ketapi tu dia sama dengan sungai yang dia lintas. Mana nak ingat? Mio dulu. Okey, salah. Cak, apa tu? Cima. Tu korang dua-dua salah. Nama dia Oigawa. Soalan yang keempat. Antara highlight trip adalah masa kita pergi enjoy Hamamatsu Festival yang layang power gila lah. Dekat setiap layang-layang tu ada logo besar. Tengok ada sakura lah, ada bentuk macam kacang lah. Kiranya logo tu dia melambangkan apa? Buat dulu. Okay, Mio. Dua-dua salah. Dia represent bandar.